Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dian dan di video kali ini aku mau share mengenai perbedaan tumbler Starbucks yang asli dengan tumbler Starbucks yang bukan asli atau tumbler Starbucks yang KW. Yang aku pakai ini adalah color changing tumbler yang sekarang memang agak susah ya nemuinnya di outlet-outlet Starbucks, tapi di online shop banyak kok yang jual. Tapi di online shop tadi itu ternyata nggak semuanya yang dijual itu adalah produk asli, ada juga produk yang bukan aslinya. Secara sekilas sih hampir sama ya, warnanya, bentuknya juga. Tapi kalau diamati secara lebih detail dan betul-betul, ternyata ada beberapa perbedaan yang menurut aku itu cukup signifikan. Nah, perbedaannya apa saja? Langsung aja check this out this video. Perbedaan yang pertama itu bisa kita lihat di bagian bawah tumbler. Untuk tumbler Starbucks yang asli itu ada watermark tulisannya Starbucks, dan kalau kena cahaya dia akan langsung kelihatan jelas. Sedangkan untuk tumbler Starbucks yang palsu itu di bagian bawah tumblernya tidak ada tulisan apa-apa, tidak ada tulisannya Starbucks, tidak ada tulisannya yang lain juga, hanya kosongan saja. Perbedaan yang kedua itu ada di bagian badan tumblernya. Untuk tumbler Starbucks yang asli itu hanya ada tulisan for use for cold beverage use only. Sedangkan untuk yang KW atau palsu itu selain ada bahasa Inggris for cold beverage use only, di bawahnya masih ada tulisan lain, kayaknya itu kayak bahasa Spanyol nggak sih? Perbedaannya lagi kita bisa lihat di bagian bawah logo Starbucks. Untuk tumbler Starbucks yang asli di bagian bawah logonya ada huruf T dan M, sedangkan untuk tumbler Starbucks yang bukan asli di bagian bawah logonya itu adalah huruf R bukan TM. Lanjut, perbedaannya lagi ada di bagian sedotannya atau straw-nya. Untuk yang asli itu pengait sedotannya berbentuk kotak, sedangkan yang palsu pengait sedotannya itu berbentuk bundar kayak undi-undi. Nah, di bagian pengait yang kotak yang asli itu terdapat watermark juga tulisannya Starbucks. Kalau kena cahaya itu bakal kelihatan banget tulisan Starbucks-nya. Sedangkan untuk yang tumbler palsu sedotannya tadi itu yang pengaitnya bundar, nggak ada tulisannya apa-apa, ya hanya kosong saja, sama seperti bagian bawah botolnya. Bedaan selanjutnya itu adalah ketika sedotannya dipasang dengan tutupnya. Untuk yang asli itu dia pas, rongganya itu nggak menyisakan terlalu banyak, sedangkan yang palsu ketika sedotannya dipasang ke tutupnya dia itu bolongannya menyisakan banyak banget rongganya. Jadi kayak sedotan sama tutupnya itu di bagian bolong tengahnya itu nggak sesuai, banyak banget sisanya. Oke, thanks for watching, sampai jumpa.